Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Okey, apa khabar anak-anak? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Okey, kita nak sambung hari ni kita punya matematik. Okey, setiap hari Isnin. Okay, seperti biasa, setiap hari Isnin 20 hari ini 20 hari bulan 9 2021. Okey, kita nak buat sambung balik bentuk dan ruang. Okey, tapi kali ini sebelum kita mulakan, kita baca kitab Ummu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita nak sambung balik iaitu bentuk dan ruang. Ini kali ini yang inilah. Okey, yang ini senang saja. Alright. So yang ini adalah bulatkan haiwan yang terbang dan warnakan yang di bawah pokok. Maksudnya yang warna kat bawah pokok tu haiwan yang bukan terbang lah. Yang terbang tu awak bulatkan, yang yang duduk dekat bawah pokok tu yang tak boleh terbang tu awak warnakan. Contohnya macam ni, sekejap ya. Cari warna dan pensel. Contoh dia macam inilah. Okey, dia kata kat sini bulatkan haiwan yang terbang di atas pokok dan warnakan yang di bawah pokok. Okey. So, dekat sini gambar-gambar dia. Nampak tak? Okey. So, yang ini awak bulatkan sebab dia terbang kan? Bulatkanlah macam ni. Contoh. Ini contoh je tau yang teacher buat ni. Contoh. Okey, kemudian awak warnakan haiwan yang di bawah pokok, contohnya arnab ni. Contohnya arnab ni, anak ayam ni, anak ayam. Macam itulah contohnya, okey. Kemudian warnakan, okey, bulatkan haiwan yang terbang di atas pokok ni. Okey, kemudian awak kira burung ni ada berapa dan tuliskan di sini. Arnab ni ada berapa, tuliskan di sini. Dan anak ayam ni ada berapa, tuliskan di sini. Contohnya, awak kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 burung. Okey, macam itulah. Okey. 7 burung. Macam tu ya anak-anak. Jangan lupa bila dah siap, silalah hantar dekat Teacher Syah. So Teacher Syah boleh check. Apa yang betul atau tidak. So kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Okay, bye anak-anak.